terhormat untuk Sri Atul Haji. Yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, Yang berhormat Saudara Kar Pasing, Yang amat berhormat Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Yang amat berhormat Saudara Lim Guan Ying, pemimpin-pemimpin keadilan PAS dan DAP, ahli-ahli yang berhormat sekalian, wakil media, tuan-tuan, puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis bersejarah. Kerana pagi tadi kita bersama-sama telah mengangkat sumpah, mengangkat ikrar bahawa kita sebagai ahli Dewan Rakyat akan memegang amanah ini sedaya upaya yang kita boleh. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang mengukir sejarah Malaysia. Dengan sekaligus mematahkan 2/3 monopoli barisan nasional dengan adanya kita dalam parlimen pada sesi ini. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua dan terima kasih kerana telah memberi saya confidence dan sokongan untuk menerajui satu posisi yang begitu sukar. Saya rasa begitu berat apabila saya melihat mengambil alih daripada YB Lim Kit Siang yang telah menetapkan satu tahap yang begitu tinggi sebagai ketua pembangkang. Pastinya saya tidak akan menjadi lantang seperti beliau kerana saya kira style kita berbeza. Namun saya kira semangat kita bersama untuk membangunkan Malaysia ini, menegakkan apa yang kita mahu untuk sekurang-kurangnya good governance, accountability, pertanggungjawaban dan juga ketelusan transparansi di pihak yang memerintah kita, boleh kita sama-sama cuba bangunkan dan juga kita memberi sedikit bukan kata paksaan tetapi mungkin influence. Jadi pada malam ini saya rasa satu lagi sejarah kerana tiga parti ini setelah bersama untuk menjurus insya-Allah kepada negara kita, kepada dua parti sistem dan juga demokrasi berparlimen, bukan masih lagi tentang namun sekurang-kurangnya membolehkan kita ke tahap ini. Semoga Allah memberkati segala usaha kita. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Tuan Guru Datuk Haji Hadi Awang untuk berucap. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Yaman Azizah selaku tuan rumah, tuan majlis pada malam ini,
ikhlasnya dan hati keadaan rakyat. Yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Lim Kek Siang, Pengerusi Pimpinan Utama DAP, yang berhormat Karpasing, yang berhormat Tanziah Khadir Ibrahim, yang berhormat Ding Guahing, seluruh pimpinan Parti Keadilan Rakyat DAP dan PAS, hadir yang berhormat, warga media semua yang hadir, bagi pihak Parti Islam Sebelia PAS, terlebih dulu saya mengucapkan tahniah kepada semua adik-adik yang berhormat yang telah selesai mengakat sumpah dan dengan rasminya menjadi ahli parlimen. Tahniah yang setinggi-tingginya kerana tidak mudah bagi yang berhormat untuk menang dalam pilihan raya. Dalam negara yang demokrasi ala Malaysia, padang yang tidak sama rata, namun yang berhormat boleh menang juga, menunjukkan bahawa di sana ada pengorbanan daripada rakyat, pengorbanan daripada penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi yang mengharungi cabaran yang begitu hebat untuk memenangkan kita semua. Maka kita wajib memikul satu amanah yang besar sebagai wakil-wakil rakyat dalam suasana yang lebih baik daripada masa-masa yang lalu, dengan jumlah yang mengembirakan kita. Dan tidak cukup dengan jumlah itu saja, kita perlu memainkan peranan masing-masing sebagai penasihat kepada kerajaan. Walaupun mereka melabelkan kita dengan pembangkang, kita adalah penasihat sebenarnya untuk membela rakyat dan mewakili rakyat, termasuk rakyat yang menyokong Barisan Nasional yang tak tahu apa. Dan kita bertanggungjawab untuk menunaikan kewajipan itu dengan sepenuhnya. Dengan adunan ahli-ahli yang berhormat, lama baru, yang berpengalaman dan mempunyai berbagai-bagai latar belakang, bukan sahaja kita mempunyai majoriti yang dapat menafikan majoriti 2/3, tapi kita mempunyai satu adunan yang lebih kuat daripada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan kita semua akan dapat menunaikan tanggungjawab ini dengan cara yang lebih berkesan dan dapat melakukan kerjasama pakatan di dalam parlimen. Mudah-mudahan dengan kita berpadu, dengan jumlah yang kita dianggap kecil, kita boleh berdepan dengan Barisan Nasional yang jumlahnya besar. Tetapi sebagaimana Quran menyebut, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu menganggap mereka itu bersatu, sebenarnya mereka berpecah dan koyak rabak di antara satu sama lain. Namun demikian, kita tidak boleh
mengambil kejayaan melalui kelemahan-kelemahan mereka. Kita perlu membina kekuatan kita sendiri dengan mengambil infak daripada tenaga-tenaga yang berbagai yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita akan dapat menunaikan satu tanggungjawab yang baik dan akan memberi keputusan dalam pilihan raya yang akan datang yang mengubah bentuk politik negara di masa depan. Mudah-mudahan. Sekali itulah ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Sri Haji Ari Awang. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Saudara Lim Kiat Siang. Yang Berhormat Datin Seri Tun Azizah, Ketua Pembangkang yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan, Datuk Seri Abdul Hadi, Presiden PAS, Saudara Kapal, Presiden Pengurusi DAP, Yang Berhormat Tan Sri Khalid, Yang Berhormat Lim Guan Eng dan pemimpin-pemimpin Keadilan, PAS dan DAP. Memang malam ini satu malam yang bersejarah, sama macam pagi ini satu hari yang bersejarah. Persidangan pertama Parlimen Tsunami Politik, di mana kali yang pertama kita lihat majoriti 23 Barisan Nasional dipecah dan 8 hari bulan Mac, satu tarikh bersejarah di mana rakyat Malaysia tak kira kaum, agama dan pun parti politik boleh bersatu padu untuk buang undi mahu perubahan besar di negara kita. Dan tanggungjawab kita ialah bagaimana di parlimen dan di lima-lima negeri di mana Barisan Nasional kalah, kita boleh menunaikan harapan rakyat jelata yang begitu tinggi. Kita adalah memulakan dengan mengetujui ada pakatan rakyat. Kita mahu kerjasama yang diperburi oleh pengundi-pengundi pada 8 hari bulan Mac diberi kekal, bukan sahaja satu penggal tetapi lebih daripada satu penggal di masa depan election yang akan datang. Tetapi kalau kita mahu berjaya, sangat perlulah kita boleh pun insaf dan sedar mengenai syarat-syarat bagaimana kita boleh berjaya. Sebab pengundi-pengundi tak kira kaum, agama dan parti-parti politik boleh bersatu padu pada 8 hari bulan Mac. Dan itu mustahak oleh kerana kita harap bahawa harapan rakyat yang menyebabkan perikul tsunami boleh ditunaikan. Dan ini kita semua harap dan sehat, dan dengan itu harap bahawa dalam parlimen ini kita boleh pun lihat satu perubahan yang besar. Hari ini Yang Berhormat Azmin ada buat cadangan bahawa perlulah satu kajian mengenai kedudukan, bukan mengenai soalan ketua pembangkang. Patutlah ada tempat yang sewajar.
kita perlu bukan sahaja kaji mengenai peranan tempat soalan yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang, tetapi pada keseluruhannya kita perlu satu pembaruan, reformasi dan modernisasi Parlimen. Dan antara ini ialah kedudukan taraf ketua, seorang Ketua Pembangkang. Selepas 1999, apabila saya bukan seorang Ketua Pembangkang, saya ada cadang bahawa sepatutnya Ketua Pembangkang diberi taraf menteri, ministerial status. Bila saya jadi Ketua Pembangkang, embarrassing untuk buat cadangan sama macam itu. Dan oleh kerana saya bukan sekarang Ketua Pembangkang, I can come back on that suggestion. Patutlah ada ministerial status untuk Ketua Pembangkang. Dan pun far-reaching changes mengenai Parlimen. Kita mahu, kita dengar PM kata mengenai reform, tetapi satu reformasi yang ditinggalkan ialah parliamentary reform. Dan ini bersabit dengan masalah pemulihan doktrin separation of powers. Bukan sahaja reformasi untuk kehakiman, tetapi untuk pun Parlimen, supaya adalah doktrin of separation of powers boleh dia wujud di negara kita. Tak guna menatakan reformasi kehakiman atau reformasi mengenai peran anti korupsi kalau tidak ada reformasi mengenai Parlimen, di mana ahli-ahli Parlimen boleh memainkan peranan mereka dengan berkesan. Dan inilah kita boleh bincang dalam sesi ini. Dan sekurang-kurangnya lah, sudah pecah majoriti 23, kita patut boleh berjaya mencapai parliamentary reform. Thank you. Sekian, terima kasih. Majlis bicara, terima kasih kepada Wabi yang ingin siang. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pengerusi Indikasi Azizah, Tunggu Ustaz Hadi, Wabi Bikit Siang, Bikar Pasing, sudah Menteri Besar Selangor dan Menteri Besar Mata Ketua Menteri Pulau Pinang. Ini bukan ini kita tak payah sebut Yang Amat Berhormat, sudah Yang Amat Sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dan malam ini amat bergembira kerana kita dapat jayakan majlis sederhana pada malam ini. Kita dengar tadi Azizah, Ustaz Hadi dan Wakil Siang memberikan beberapa saranan dan yang boleh kita rumuskan. Pertama, bahawa Pakatan Rakyat itu harus mantap dan bentuk kerjasama yang terjalin di negeri-negeri yang sama ada dipimpin oleh PAS atau DAP itu keadilan, tapi masih mencernakan hasrat bersama politik baru, menjana perubahan, mewakili kepentingan semua kaum, tidak meminggirkan mana-mana kelompok, kaum atau agama. Dan ini nampak berjalan dengan baik dan seperti mana yang saya perhatikan dari dekat Pulau Pinang di bawah YB1A dan Selangor YB Khalid, dan juga kita perhatikan di Perak, Kedah dan sebelumnya Kelantan. Semangat ini harus diperkukuh dan diperkuat.
Yang kedua yang juga dirumuskan ialah tentang tanggungjawab saudara-saudari dan yang berhormat. Saya terkecuali, saya seorang yang hadir yang bukan ahli yang berhormat. Tetapi saya setuju dengan saranan dan kesan bahawa yang kita bicarakan dalam kerajaan negeri dan juga parlimen bukan hanya sekadar membetulkan satu dua kepincangan, tapi menganjurkan satu anjakan perubahan dari kaedah dan pendekatan yang lama. Sebab itu gesaan umpamanya usul-usul tentang kebebasan media, negara hukum, penghapusan akta keselamatan dalam negeri dan akta yang dianggap kejam dan menindas, itu menjadi saranan kita bersama PAS, DAP dan Keadilan. Dan ini nyata suatu perkara yang jauh berbeda dengan pegangan dan pandangan UMNO dan Barisan Nasional selama ini. Yang kedua ialah tanggapan kita tentang pembangunan ekonomi itu sendiri. Walaupun kita tidak nafikan kepentingan untuk mempertahankan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra, tetapi pendekatan kita berbeda dengan pendekatan Barisan Nasional dan UMNO selama ini, kerana kita menganjurkan satu pertumbuhan ekonomi yang segar dan program pembinaan masyarakat semua kaum dan agama negara kita yang kita harus bela kalaupun di mana perlu, dalam masyarakat terpinggir, yang miskin, kawasan pendalaman, Melayu Bumi Putra, Cina dan India. Dan oleh demikian, ini yang dijadikan kata sepakat yang sudah kita persetujui. Saya hargai kerjasama dalam beberapa pertemuan yang saya dapat dengar dan timba pengalaman, kerana kebetulan rakan-rakan dalam pimpinan PAS DAP ini orang-orang yang cukup senior dalam politik. Dan saya ingin lahirkan pandangan ini terbuka kepada rakan-rakan, kerana ini merupakan ruang dan kesempatan pertama bicara kepada semua di parlimen. Bahaya saya bernasib baik untung kerana kerjasama dan sikap yang cukup positif yang mereka berikan. Tidak ada masalah untuk berhubung dengan mereka, berbincang, walaupun hal-hal yang dirasakan sensitif dan mungkin menimbulkan sedikit salah faham, tetapi ada semangat untuk menjamin bahawa muafakat kita dan pakatan ini berkesan. Wiwi Kit Siang pernah sebut awal-awal selepas pilihan raya kepada saya bahawa nampaknya rakyat telah berbicara dengan terang menuntut supaya ada bentuk kerjasama yang lebih berkesan. Dan ini dalam pertemuan pertama yang diadakan walaupun cara yang tertutup di antara pimpinan DAP, PAS dan Keadilan. Dan secara pribadi saya ingin nyatakan juga kepada bahawa Tuan Guru Ustaz Hadi dalam semua pertemuan ini telah mengambil satu sikap yang cukup bersedia untuk memberikan kepastian dan dukungan bagi memudahkan kerja kita menyelaraskan. Saudara-saudara, saya tidak curiga atau khawatir bahawa Pakatan Rakyat ini akan lebih mantap sekiranya pimpinan semua parti itu sentiasa ingat tentang kerangka perjuangan kita yang lebih luas, bahawa kita terikat dengan isu-isu yang pokok dan fundamental. Kita terikat dengan garantis dan jaminan perlembagaan tentang kebebasan beragama, kebebasan bersuara, negara hukum, menolak undang-undang yang rakus dan kejam, menghormati hak rakyat semua kaum, mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di samping
memberikan ruang yang cukup baik untuk mengangkat kedudukan bahasa Inggris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Mempertahankan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, di samping menghormati jaminan kelembagaan tentang kedaulatan agama. Menginginkan satu agenda pertumbuhan ekonomi yang lebih baru, yang mampu membawa Malaysia bersaing, tidak tewas dengan negara-negara jiran. Maknanya sistem yang lebih terbuka, lebih telus, yang dianggap lebih mewakili kepentingan Malaysia, rakyat Malaysia semuanya, semua kaum, tanpa ada diskriminasi. Walaupun kita masih pertahankan peruntukan 153 tentang kedudukan dan hak kesemua Melayu dan Bumi Putera, tetapi tidak ditafsirkan untuk menjejaskan kepentingan semua kaum dan agama, dan tidak digunakan untuk memperkayakan segolongan kecil. Saudara, saya sengaja mengambil kesempatan ini mengulang pendirian ini kerana ini bagi saya yang saya faham maksud intipati dari Pakatan Rakyat. Dan bila ada sedikit sebanyak desas-desus ataupun pandangan yang agak menimbulkan sedikit salah faham, saya lihat ada kesediaan bukan saja dari kami berempat, Ustaz Hadi Kitsiang Azizah dan saya, tetapi juga dari kalangan tenaga sekretariat yang mewakili parti masing-masing, yang segera boleh bersidang dan cukup cepat memperbaiki atau membetulkan kalau ada kadang-kadang di peringkat bawah atau peringkat akar umbi yang mungkin menyuarakan pandangan yang memberi kemungkinan atau dikhawatiri disalah tafsirkan. Sebab itu sementara kita harus sentiasa waspada, kita harus juga melihat ke depan. Banyak, bukan saja pengorbanan ini, bukan satu kaum untuk menjayakan Pakatan Rakyat ini, pengorbanan di kalangan semua kaum, di kalangan orang Melayu dan saya termasuk di kalangannya umpamanya, dan pimpinan keadilan dan PAS terpaksa menelan hentaman yang cukup kuat bahawa seolah kita ini telah menggadai kedudukan orang Melayu. Dan ini kempen terbaru UMNO tentang ketuanan Melayu. Jawapan kita mudah. Lepas 8 Mac DPK ketuanan Melayu, sebelum itu ketuanan menteri dan keluarga mereka. Sebab itu saya mudah kita menjawab. Tapi di kalangan masyarakat Cina di India juga tidak kurang pengorbanan mereka. Kerana kalau kita faham, kita ikuti beberapa kenyataan dan liputan dalam media, terutama dalam bahasa Cina juga, bahawa pimpinan DAP dan pimpinan Bukan Melayu Dalam Keadilan sendiri diserang, bahawa pandangan Melayu atau pandangan PAS itu cuba dipaksakan ke atas mereka. Dan ini pandangan yang terpaksa juga ditelan dan ditangani dengan cukup sabar dan bijaksana oleh pimpinan DAP dan juga yang bukan Melayu Dalam Keadilan. Saya sentuh ke ini kerana sebenarnya dan sesungguhnya untuk memantapkan kerjasama ini, kita memerlukan pengorbanan dan kebijaksanaan. Dan saya tidak ada alasan untuk mencurigai keikhlasan teman-teman dalam menjaga kepentingan ini. Sebab itu, jalan keluar bagi kita ialah untuk meningkatkan pertemuan. Saya harap ahli-ahli parlimen dari ketiga-tiga parti ini dapat menggunakan kebijaksanaan untuk dan kematangan, menimba pengalaman kawan-kawan yang lebih senior, kebanyakan tentunya dari DAP dan PAS, kerana yang keadilan yang senior Azizah seorang, cuma lebih cikyong masuk kemudian, tetapi yang lain itu maknanya kita boleh timba daripada pengalaman mereka supaya ada satu pendirian yang agak mantap dan padat yang mewakili kepentingan kita masing-masing. Orang dan rakyat sedang memerhatikan kita dan kita tidak boleh salahkan mereka. Mereka meneropong
sikap kita, pribadi kita, kenyataan kita, lagak kita, suara kita. Mereka akan membesarkan sedikit perbedaan kecil di kalangan kita sebagai yang terlalu besar. Kerana ini saja mereka boleh jawab dan menenggelamkan masalah besar yang dihadapi oleh UMNO dan parti komponen. UMNO sekarang seperti kalau sudah ikuti hadapi masalah bukan saja peringkat tertinggi di mana Perdana Menteri dan Presiden UMNO Dato' Abdullah tercabar kuat, dia boleh agak bertahan tu kerana kedudukan timbalannya juga goyang, apatah lagi bila bapa Altantuya pun hadir dekat parlimen. Jadi jadi dengan sendirinya orang yang mencabar pun gawat. Oleh demikian masalah itu sampai ke hampir setiap negeri. Paling akhir ialah pertelingkahan besar di negeri Perak untuk memilih pimpinan baru UMNO negeri Perak. So, saudara, selagi banyak masalah dia, maka lagi mudah dia akan mencuit peranan kita, masalah-masalah kecil dengan kita. Saya ingat lagi dalam forum bila Dr. Zulkifli disebut mendukung beberapa pendirian dalam soal negara Islam, bila kita semak, bahkan bila VCD itu dikirim kepada kita, ternyata apa yang dia sebut itu jauh daripada apa yang dia laporkan. Itu sebagai contoh bagaimana kita harus tangani masalah dia dengan bijak. Walaupun saya tidak dapat pertahankan, termasuk dalam keadilan sendiri, pimpinan peringkat negeri atau kadang-kadang di bahagian yang mungkin mengeluarkan kenyataan yang lari daripada kerangka atau framework yang kita persetujui dalam Pakatan Rakyat. Tetapi saya percaya kita dapat mendedahkan maklumat ini dan mengajak mereka untuk kembali kepada pangkalnya. Dan saya ulang apa yang kita sebut sebagai isu-isu fundamental dalam constitutional guarantees kita, dan kita bergerak atas landasan tersebut, iaitu tentang freedom of conscience, freedom of expression, rule of law, and to mobilize all our resources to ensure that Malaysia remains and become a very competitive economy without marginalizing groups, particularly the poor. And oleh demikian saya menaruh keyakinan bahawa kita boleh maju ke depan. Saya tentunya ada sedikit peranan kerana cuba menyelaraskan sedapatnya mungkin, tapi ini saya dapat lakukan kerana hubungan peribadi saya dengan pimpinan PAS, pimpinan utama PAS dan pimpinan utama DAP itu sangat baik. Dan seperti yang sudah tahu, kalau dengan Ustaz Hadi itu sudah sahabat, saudara sudah lebih dari 30 tahun. Saya boleh gambarkan bahawa kita masih muda, tapi itulah hubungan lamanya. Dan saya masih ingat forum di Cameron Highlands yang dianjur oleh YB Kit Siang. Itu kali pertama saya dengar serangan awal daripada YB Karpal Singh masa saya umur 30. Jadi masih kekal singa saudara Karpal Singh. Tetapi itulah persahabatan kian lama. Kita berselisih pendapat dan sebagainya, tetapi pengalaman saya di setelah 98 dan di penjara itu mengajar saya untuk lebih humble, lebih tawaduk. Dan kerana kawan-kawan yang pernah saya maknanya ambil sikap di mana dalam sebagai lawan, rupanya timbul dan muncul sebagai sahabat yang cukup setia dan karib. Jadi peringkat pribadi saya memang turut hutang budi, dan oleh demikian saya ingin mengucapkan terima kasih penghargaan kepada mereka. Memang kadang-kadang saya yang lebih bercakap soal Pakatan Rakyat, tetapi yang satu kenyataan yang tidak boleh dinafikan atau dimungkiri ialah bahawa ianya hanya mungkin berlaku kerana kewarasan, kebijaksanaan dan kematangan pimpinan kita. Dan
saya ingin mengatakan khusus kepada Tunggu Sahadi dan Wibikit Siang. Malah saya beritahu tadi Wibikar Pasing, saya pada hari Jumaat lalu bincang panjang dengan Tunggu Ning Aziz, Menteri Besar, kerana dia di kalangan yang agak senior, dan memberikan pandangan kepada dia dan minta kalau ada nasihat dan teguran bagaimana hala tuju kita Pakatan Rakyat setakat ini. Dan saya cukup gembira dan sangat senang manakala Tuan Guru Ning Aziz berikan laluan yang cukup mudah, memberikan segala dukungan dan tidak sedikit mempertikai kerangka pokok dalam Pakatan Rakyat ini, bahawa Pakatan Rakyat dibentuk oleh tiga parti dengan kekuatan dan perwakilan yang sama, dengan semangat mempertahankan prinsip pokok yang telah termeterai dalam perlembagaan negara. Jadi kalau ada umpamanya sedikit pernyataan yang agak berbeda di luar, saya masih memakai dan mengikat dan terikat dengan saranan dan kesan pimpinan PAS, DEP dan Keadilan. Dan saya yakin insyaAllah perkara ini dapat kita tingkatkan. Cuma saya harap ahli-ahli parlimen itu dapat membantu kita. Saudara-saudari akan memberikan akan membantu banyak sekali kalau saudara dapat keluar dari kerangka lama, pompong lama, dan bawa berunding dalam semua hal. Ketua-ketua WIP masing-masing parti harus banyak bertemu. Selain daripada sekretariat, ketua-ketua WIP masing-masing parti harus bertemu supaya ada persefahaman dalam membincangkan semua isu. Bagi pihak Keadilan, memang kita tugaskan Tuan Azmin Ali, dan saya percaya dari DAP dan PAS juga, dan saya harap sudah dapat perbanyakkan pertemuan ini supaya kita assign dan tugas yang lebih, dan supaya jadikan Parlimen Malaysia ini suatu parlimen yang hebat dan kencang cara luar biasa. Kalau speaker dan menteri anggap dia boleh sambil lewa mengenepikan hujah kita, saya percaya 82 orang akan bangun dan membantah keras. Dan kalau ini berlaku, saya percaya apa yang disebut oleh Puan Bikit Siang, reform parlimen itu bukan akan diserahkan ataupun diterima begitu, tapi akan dipaksakan ke atas Perdana Menteri dan Kabinet untuk membawa perubahan. Saya tidak percaya mereka boleh menepikan suara rakyat begitu rupa. Benar kita katakan kita dapat 82 kursi parlimen, tapi saya tidak berganjak dari pendirian saya. Dan ini disebut oleh Tuan Guru Ustaz Hadi sebentar tadi, bahawa seandainya pilihan raya dikendalikan cara bersih dan adil, seandainya dawat hitam diguna pakai, seandainya undi pus itu bersih, kedudukan kita sudah pasti melebihi 100 kursi atau mungkin menang majoriti kecil. Jadi jangan kita layan orang di sebelah sana yang bicara soal moral dan etika. Ya, mereka pertahankan. Orang media asing bertanya kepada saya, kalau begitu mengapa saudara Ustaz Hadi dan Kit Siang dan kawan-kawan lain terima keputusan pilihan raya? Saya kata kita terima kerana kita mahu transisi yang aman. Kita terima kerana kita mahu kestabilan politik itu dipertahankan. Bukan maknanya kita terima keputusan penipuan itu. Ya. Dan sebab itu, kita tidak menolak kemungkinan apa saja berlaku selepas ini, terutama sekiranya kawan-kawan sebelah sana insaf bahawa mereka banyak menipu dan mahu buat perubahan ke arah kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.